dari Jakarta ya, yang dari Jakarta ini, dan yang dari Kupang itu mesin yang sudah dipakai sudah dibersihkan, nunggu pengerikan dulu. Nah ini ada satu lagi dari Padang Panjang. Padang Panjang itu masuk ke bawah ke sini ya, dari data transit. Oke, dulu kita kasih kompresor dan apa yang dikasih langsungnya orang Jakarta tadi mau dibersihkan dulu, tapi sudah nggak enaknya suara kompresornya nanti bisa membangunkan yang lain. Karena kita bersihkan pakai kompresor dan pakai pakan angin setelah kecairan tertentu ya, kita langsung kita kotorin. Ini kita kotor ya, kotorin aja ya. Nah ini kompresor lagi masih sendiri kalau begini, ada tujuh tek ya, ada tujuh tek. Dan kini kan ada kompresor yang ada begini. Ini namanya menghormati mesin sendiri. Nah, mari kita coba ini kerusakannya apa. Nah, masih total pemirsa, masih total. Ya, nanti total. Awas sekali, tidak ada tunjuk nadi, tunjuk nadanya. Oke, langsung saja kita buka bagian belakangnya. Kita langsung menuju ke power ini. Masuk lagi. Cuma kalau nggak ada sibuk, nggak ada sibuk ya. Ini masih bersih kan? Yang tadi itu udah saya katakan, kayaknya mesin sudah terbongkar lama di Jakarta. Jadi hari saya buka semua dan saya lihat kerusakannya apa yang mesti diganti karena akhir belum semua. Maka saya tinggal di sana, terpasang lagi. Jadi terus bisa ya? Ya tadi kayak harus dibongkar sendiri ke kalau di masjid ada ada pilihan setrumnya ya gitu, karena setrum coba konsumennya. Kita tidak sampai sorot ya, biasanya dari nyamuknya memasang. Ini benar saja adalah dinamo sama dinamo sisanya. Ini dinamo ada sama kalau kesini terlalu dekat sekali sih diganti saja, kotor sekali juga.
ini yang mau sama sekalian yang bagus. Tapi di sini adalah kotor sekali. Di sini perlu dibersihkan. Tapi setelah dibersihkan total baru kelihatan. Tapi masih perlu diganti bagian sini. Kelihatannya bekas khasnya aman. Nanti kita terlihat dudukan dan dapat karet. Karetnya naik turun, jadi kenceng-kenceng dong. Ini kenceng-kenceng dong. Nanti kalau sini, kita tekan begini. Dinamanya naik turun. Tinggal tunggu pembersihan aja nih. Power supply-nya ganti. Kita lihat ya. Ini bersihkan. Ini menduduki lokasi mana yang tadi? Di belakang, yang ucapkan tangan, sini yang ucapkan kupang. Ini mesin yang dari Padang Panjang ya. Dari kota Padang lagi dites sebelum ditutup kopernya. Ini yang diganti ya. Ada ini yang kecil, sensor tuas ya, jadi sepatunya naik itu dia nggak connect, karena putus sudah. Nanti dites lagi setelah ditutup. Oke, ini mesin yang dari Padang Panjang ya, yang mati total. Dan ini sudah fix. Kita tes jalan kembali. Nah, ya, kita langsung saja lah ya, karena memang sebentar saya masuk tarik benangnya dulu. Ini benangnya kok tersangkut gimana sih, jadi kadang-kadang tersendat-sendat, pedot lah segala macam. Pakai yang ini aja kali ya. Nah, yang sini ya, kita pasang dulu benang ya. Dipasang dulu benangnya. Nah, yang masuk mah jelek. Oke. Nah, kita cari yang ini aja, lanjut yang jennya ya. Nah, kita geser saja ke bawah ya. Nah, segitu aja kita cek area. Nabrak atas itu. Kita boleh lagi lah. Mentokin aja. Nah. Di sini mesin di servis pasti dites. Jadi dipastikan sudah oke, baru dikirim. Oh ya, sebelumnya kita cek mesin dulu sepertinya ya. Berputar ya. Oke. Nah, kita bisa pakai. Nah, lihat. Kalau kemarin langsung jalan, sensornya itu putus. Nah, ya kamu jalan. Turunkan sepatu dulu. Nah, harus seperti itu. Nah, ini bisa disetel sampai ya, sampai rata lah jahitannya gitu, tapi jangan terlalu kenceng juga, nanti nggak bisa ketarik benangnya dan putus deh.
Oke, dilanjut saja ya, nggak usah diganti benangnya. Oke, kita lanjut warna berikutnya. Oke, mesinnya lancar, nggak ada yang putus ya. Oke, ini hasilnya ya, hasil tes oke-nya dan siap dikirimkan ya. Fix lah, bagus, setel semuanya. Nah, ini nanti kita kirimkan ya. Ini kebetulan dia nggak ada kirim bidangan, jadi saya kasih lembaran begini. Kalau kirim bidangan, sama bidangan ya. Siap kirim. Oke, saya matikan, saya packing, kirim konfirmasi ke pemiliknya di Padang sana. Ini servisnya.